Kementerian Komunikasi dan Digital KKD sedang meneliti keperluan untuk melesenkan platform media sosial utama Google, Meta dan TikTok. Menterinya Fahmi Fazil berkata, satu perbincangan telah dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan penyedia platform itu sebelum ini. Ia bagi mempertimbangkan sama ada platform berkenaan memberi pulangan semula kepada industri media negara ini. Tambahnya, usaha melesenkan tiga platform media sosial itu perlu memandangkan banyak konten dihasilkan organisasi media di negara ini telah dimanfaatkan. Namun, pulangan kepada organisasi media tempatan tidak berbaloi. Bulan lalu, Fahmi menerusi ciapan Platform X memberitahu inisiatif akan membantu industri media tempatan menjana pendapatan tambahan. Langkah itu juga mampu membantu nasib kakitangan media terbela.